Operasi Haji Malaysia tahun ini merupakan antara yang paling berjaya dan cemerlang. Walaupun terdapat beberapa ruang penambahbaikan untuk tahun-tahun seterusnya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar, memberi markah 9/10 kepada tabung haji yang telah berjaya menjaga kebajikan dan keselamatan jemaah untuk melengkapkan ibadah haji. Saksikan laporan Zaim Zamani dari Makkah Al-Mukarramah. TH tidak pernah memandang ringan segala komen, aduan, pandangan dan luahan jemaah setiap kali operasi haji. Malah TH akan cuba menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Sebagai contoh, pada musim haji tahun lalu, ramai jemaah mengadu mengenai kualiti makanan ketika masyair. Namun bagi tahun ini, TH menyediakan juadah yang lebih menepati citarasa Malaysia dan mendapat pujian jemaah. Selain itu, tahun lalu TH banyak menerima aduan berkenaan fasiliti tapak perkhemahan. Oleh itu, TH telah banyak melakukan penambahbaikan untuk keselesaan jemaah agar mereka dapat memberi tumpuan kepada ibadah. Dato' Dr. Muhammad Naim berkata siri kejayaan itu tidak mungkin dicapai tanpa perancangan teliti dan perbincangan awal TH dengan pihak berwajib di Arab Saudi. Beliau juga amat menghargai persediaan rapi dibuat barisan pengurusan dan petugas TH untuk operasi haji kali ini. Itu jutaan terima kasih kepada pengurusan tabung haji, semua tim tabung haji yang diketuai di Tanah Suci ini oleh Datuk Seri Syed Saleh sebagai ketua rombongan haji, dan semua petugas-petugas haji yang telah banyak memainkan peranan berkorban segala-galanya untuk memastikan kebajikan jemaah haji di bagi tahun 1445 Hijri ini, daripada sudut keselamatannya, daripada sudut kebajikannya, daripada sudut kesihatan mereka ini terjamin. Petugas haji yang bekerja tidak mengira masa berkorban tenaga dan meninggalkan keluarga untuk tempoh lama bagi menyantuni Rayyiful Rahman adalah wira yang tidak didendang. Dato' Dr. Muhammad Naim berkata tanpa komitmen para petugas, amat sukar untuk operasi tahun ini berjalan lancar. Bagaimanapun, di sebalik kejayaan membanggakan, masih ada ruang penambahbaikan untuk musim haji seterusnya. TH akan membawa aduan dan cadangan jemaah tahun ini kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk diselesaikan segera sebelum musim haji seterusnya. Hasil kepuasan para jemaah haji terhadap perkhidmatan TH juga menyaksikan Malaysia buat kali ketiga berturut-turut memenangi anugerah Labaitum bagi kategori tap kepuasan pelanggan. Kejayaan itu cerminan usaha TH untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah haji. Kira-kira 31,600 jemaah haji Malaysia yang telah selesai menunaikan ibadah haji akan berangkat pulang ke tanah air bermula 24 Jun 2024 dan penerbangan akhir dijangkakan akan berlepas pada 20 Julai 2024. Setelah lebih 50 hari berada di Tanah Suci dan dengan berakhirnya operasi Masyair, tugasan kami sebagai petugas media haji tiba kepada penghujungnya. Terima kasih kepada TV Al-Hijrah dan Tabung Haji atas peluang menjadi petugas haji. Semoga laporan harian kami memberi manfaat terutamanya buat jemaah haji Malaysia. Saya Zaim Zamani. Saya Azizul Aziz. Dari Mekah Al-Mukarramah, sekian laporan haji 1445 Hijrah. Untuk Berita Al-Hijrah.